Yo, hello guys. Oke guys, untuk video kali ini gua akan membahas beberapa fakta menarik dari game-game horror multiplayer dan juga single player guys ya. Yaitu adalah Mimicry, The Ghost, dan juga Misguided Never Back Home. Kenapa gua membahas 3 game horror ini? Karena memang ketiga game ini memiliki konsep sekolahan ya, dan juga memiliki beberapa fakta menarik yang bahkan tidak kalian sadari guys. Oke. Apa aja itu fakta menariknya? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja check it out. Oke, yang pertama gua akan bahas adalah beberapa makhluk-makhluk yang ada di game Misguided Never Back Home dan juga Mimicry guys ya. Nah, bisa kalian ketahui bahwa mereka itu terbentuk dari hasil eksperimen ya guys ya. Jadi seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen, namun gua nggak tahu itu gagal atau bagaimana ya. Tapi yang jelas sih gua lihat itu kayaknya mereka bukan makhluk halus ya guys ya, di game Misguided Never Back Home ya. Itu kayaknya sebuah eksperimen guys. Nah, dapat gua simpulkan juga ya, ada sebuah benda merah ya. Gua nggak tahu ini benda merah apa ya, apakah semacam virus atau sarang ya. Tapi terlihat sama banget ya antara game Mimicry yang di school map itu dan juga yang di Misguided Never Back Home ya guys ya. Itu makhluk yang ada di versi demo yang dulu guys. Nah, sama banget ini. Nah, ini pasti jantung si monster yang tadi. Tuh, ya kan? Coba ini makhluk apaan sih sebenarnya ya? Gue bakalan cek dulu, guys. Developernya juga sama, dia nggak tahu ini makhluk apaan, men. Tanda tanya, liatin. Makhluk ini memiliki bentuk seperti mulut dan gigi manusia dengan ukuran raksasa. Makhluk ini juga dikenal sebagai penjaga dan yang ada di dekatnya akan dimakan hidup-hidup. Wow, amazing ya. Dimakan hidup-hidup. Nah, tidak hanya itu. Di game horror Misguided Never Back Home, ada makhluk yang bernama Kemang-mang ya guys ya. Itu hampir mirip ya dengan makhluk monster yang ada di game The Ghost ya. Di Ghost Shower ya, di selokan. Oke, kalau tadi kita membahas tentang makhluk-makhluk yang ada di game Misguided Never Back Home dan juga di Mimicry, sekarang gua akan membahas tentang film aslinya guys ya, dan juga perubahan monsternya ya. Nah, kalian sadar tidak bahwa sebenarnya di game Mimicry ini ada 3 monster ya guys ya. Yang pertama adalah monster Sanus, yang kedua monster Sailor, dan juga yang terakhir monster yang bernama Fortis ya. Nah, kalian sadar tidak bahwa sebenarnya di film aslinya ini dia jauh lebih sadis guys. Dia jauh lebih sadis ya, dari film judulnya itu adalah The Thing ya guys ya. Jadi The Thing ini ada 2 versi ya. Yang pertama itu di tahun 1982 dan yang kedua adalah di tahun 2011 ya guys ya. Namun gua tidak akan memberikan spoilernya full ya. Di sini gua akan memperlihatkan kalian ya bagaimana perubahan dari game Mimicry dan juga film aslinya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat videonya. Thank you.
Oke, bagaimana pendapat kalian? Mana yang lebih sadis? Apakah di film atau di game aslinya, guys? Kalian tulis aja di kolom komentar ya, guys ya. Mungkin hanya itu aja yang bisa gua kasih tahu ke kalian tentang fakta-fakta dan beberapa teori tentang game Mimicry Misguided dan juga The Ghost ya, guys ya. Kalau ada yang salah, kalian boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini, silakan subscribe, like, komen, dan share juga, guys ya.